Kombespol Sandi Nugroho yang telah menjabat selama 1 tahun lebih sebagai Kapolrestabes Medan menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Kombespol Dadang Hartanto. Perubahan kepemimpinan ini sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor ST/2754/11/2017 pertanggal 16 November 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan dalam lingkungan Polri. Acara pisah sambut ini dilaksanakan di Regal International Convention yang dihadiri oleh Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Agus Andrianto, anggota Komisi 3 DPR RI Azrul Aswar, Wali Kota Medan Zulmi Eldin, Pala BNN Sumatera Utara, Dandim 0201 Kolonel Bambang Herkutanto, Muspida Kota Medan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan awak media. Acara ini dan dia yakin bahwasanya berkat kerjasama seluruh anggota bakal terlaksana. Dalam sambutannya, Kombespol Sandi Nugroho memohon maaf kepada masyarakat Kota Medan selama memimpin sebagai Kapolres. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama Muspida, tokoh ulama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda di Kota Medan yang telah berhasil menciptakan suasana kondusif selama ia menjabat sebagai Kapolrestabes Medan. Sedangkan Kombespol Dadang Hartanto yang merupakan lulusan terbaik SESPIMTI angkatan ke-26 tahun 2017 yang sebelumnya bertugas di asesor utama Bakpen Kompeten Robinkar ESDM Polri mengaku jabatan Kapolrestabes Medan yang kini diamanahkan menjadi tantangan tersendiri dalam karirnya. Menurutnya Kota Medan merupakan salah satu daerah yang menjadi barometer perekonomian Provinsi Sumatera. Bahkan Kota Medan terbilang unik dan memiliki karakteristik yang beragam. Oleh karena itu tidaklah mudah memimpin ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa selama kepemimpinan Kombespol Sandi Nugroho telah mampu membangun pondasi pelayanan Polrestabes untuk melayani masyarakat dengan sangat baik. Kombespol Dadang Hartanto juga mengucapkan terima kasih atas prestasi dan gebrakan yang telah dibuat pendahulunya selama memimpin Polrestabes Medan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.